Jika saya werewolf tidak ngapain saya bilang seperti itu. Iya, iya. Atau begini saja nih. Saya kan hunter nih. Sesungguh-sungguh hunter saya nanti mati. Salah satu kalian ikut mati bersama saya ke liang kubur. Atau kalian mau ganti. Atau kalian mau ganti ke bapak liang saya sehingga saya menjadi safety net kalau nanti saya kita ketahuan saya werewolf, saya kalau mati nanti pun saya bisa menarik satu orang yang udah pasti werewolf deh. Mendingan saya setuju. Bapak Tommy harus tetap hidup. Mendingan ambil saya aja. Ambil bapak lagi. Lanjutkan perjuangan warga ini, Pak. Sir, buka mata. Siapa yang pengen kamu buka identitasnya? Sir, tutup mata. Bodyguard, buka mata. Ya, tutup mata bodyguard. Werewolf, buka mata. Siapa yang pengen kamu makan, tunjuk. Tutup mata werewolf. Pagi hari pun tiba. Selamat pagi teman-teman, indahnya pagi ini. Indahnya sekali, tersentuh gitulah ya sama pengorbanan. Pengorbanan. Saya selasa nonton anime nih, Pak. Iya. Sama-sama terembun, Pak. Iya. Anata ni Shinji Tehiru. Tomodachi ne. Oke, jadi satu orang mesti pergi meninggalkan permainan dan belum. Orang tersebut adalah Bapak Tommy. Saya dua. Bapak Tommy, kamu harus meninggalkan permainan. Tapi karena dia benar-benar seorang hunter, silakan tunjuk satu orang untuk ikut bersamamu mati. Ibu Octria Ichigo harus ikut mati. Tepuk tangan buat Tommy dan Ichigo. Silakan dilanjutkan saja. Lumayanlah dua orang. Seperti gue bilang tadi kan warung makan dua orang aja sekali ya. Agak sulit gitu. Ah. Gue udah ramalin loh. Lu takdir kayak ini kayak di pos loh. Bola apa ini takdir terjadi gitu. Heeh. Siapa sih, Pak? Sama dia. Enggak, karena tadinya dia rame banget, terus tiba-tiba jadi diem. Kenapa salah kalau curiga sama dia? Juan sudah mulai terbiasa dengan perannya. Kalau lo di peran dia, kalau dia werewolf dan dia pertama kali di permainan ini, dia enggak akan se-vokal ini. Enggak. Karena dia pemain baru. Gitu. Bapak Mardial mungkin ada pendapat? Bapak Mardial percaya enggak cerita si Pilihan? Saya curiga enggak sih? Percaya. Terus yang enggak percaya siapa? Enggak percaya semua. Saya curiga kalau kalian mencurigain. Iya. Saya curiga kalau kalian berdua ini sama-sama saling mencurigai. Tulis dan pentingnya di mana juga? Pentingnya gitu di mana? Enggak, maksudnya jadi gue saling curigain dia, dia curiga gue. Iya. Gua awalnya gua itu yang terjadi, Pak, memang. Iya. Maksudnya Bapak Mardiani curiga sama kalian berdua gitu loh. Dan kalian juga saling mencurigai sepertinya. Salaman lah. Coba udah lanjut. Oke. Gitu. Saya jadi pusing sendiri. Ingat pesan saya ya, Pak ya. Kalau saya mati di malam berikutnya, itu omongan saya benar. Lihat aja. Gitu aja. Kalau Bapak enggak mati? Kalau Bapak mati, silakan curigai saya. Gitu aja. Gimana? Saya omongan Bapak, omongan Bapak yang benar ya. Menarik ya. Saya jadi yakin dengan Bapak ini. Emang tadi dia bilang apa yang benar ya? Enggak, saya bilang saya serahkan ini saya ke villager, Pak. Ya kan? Silakan, Bapak. Atau dia bisa sacrifice. At least di sini kita enggak tahu werewolf ada berapa orang. Iya. Jangan sacrifice mulu. Enggak, maksud gua gini loh. Kita enggak sini enggak tahu werewolf berapa orang. Dan villager akan menang kalau misalnya kita baru bisa bunuh semua werewolf-nya. Iya. Permasalahannya adalah di sini werewolf tuh ketika jadi villager, dia bisa antara dia pengen ngendaliin permainan, dia kasih pendapat dan kalian itu segala macam itu atau ya itu. Yaudah, dia bisa sacrifice. Itu aja boleh. Saya bertaruh. Kalau saya mati di malam berikutnya, berarti omongan saya benar, ciri khas werewolf-nya adalah pemain baru dan modelnya nggak mati dan dia di peran yang sangat terpojok dan dia tidak biasa dengan peran itu dan pasti berbeda tingkah lakunya. Bolehlah saya. Kalau saya tidak mati, silakan curigai saya, gitu aja. Bolehlah. Part itu saya setuju lah. Silakan curigai saya nggak apa-apa gitu, tapi saya kalau terus terang saya membela villager gitu aja, gitu loh.
Bapak, jangan-jangan Pak Bapak Mardial nih. Iya itu saya juga. Bunda suka, suka tidak memberikan feedback yang sudah lah Bapak Lenny. Seperti menjadi pengalih aja dia tuh. Gimana? Gitu, Pak. Vote saya aja. Jangan. Gimana tidak membantu sikap begini. Oke, kita akan main vote aja langsung. Ibu Iren, mungkin dari Ibu silakan voting. Silakan diamati, Pak. Siapa? Diamati dulu, Bu, ya. Jangan tergesa-gesa memilih salah orang gitu. Oke. Saya memang curiga. Di sini enggak ada tenor kan? Tenor itu apa? Tenor itu dia kalau dia di vote, dia yang menang. Oh, iya. Oh, enggak mau sebutin kan. Tadi enggak ada kan emang enggak disebutkan. Yuk. Plus satu. Iya. Ntar dulu. Oh iya. Oh iya gue ya. Jody. Aduh. Dipikirkan enggak sama saya, Pak? Gitu. Bisa. Saya merasa ini sepertinya Bapak Mardial lah. Oke. Okay. Aduh. Oke, okay, saya bisa terima itu. Sendiri. Sulit. Luis. Sulit ini. Ayo cepat Luis. Gue main nama dulu deh, Iren. Iren. Dari imbang ya. Dia mati Lim. Dulu nih, Lim, jangan tergesa-gesa. Maksudnya di mati omongan saya bisa bertaruh gitu. Luis. Mardia, Luis. Evan? Saya Mardia. Soalnya tadi dia dia bingung dia peran dia apa ya. Oke. Enggak tahu dia. Gua dibilang bingung. Gua dibilang bingung. Padahal kita jadi bingung, Pak. Juan hati-hati, Juan. Biar kita jadi bingung tidur. Enggak, ini berapa nih? Luis 3. Mardial 2. Mardial 2. Gua ngamanin aja. 3. Mardial. Iya. Sulit ya? Sulit. Kalau gitu malam pun tiba. Oke. Iya. Karena voting imbang, saya juga pusing daripada kalian enggak bisa dipaksa gitu untuk sacrificing satu aja sulit ya. Udah kita mulai saja langsung malamnya. Dan Sir silakan buka mata dan tunjuk satu orang yang pengen kamu buka identitasnya. Tutup matanya Sir. Bodyguard buka mata, lindungi orang yang pengen kamu lindungi. Mata bodyguard. Werewolf buka mata. Tunjuk satu orang yang pengen kamu makan. Satu orang. Mata lima empat tiga dua satu buka matanya semua. Itu berapa watt, Pak? Jangan pura-pura silo, Pak. Terbiasa hidup di malam hari, Pak, ya. Gemerlap malam gitu, Pak. Oke. Berita. Sir gagal menemukan werewolf berikutnya dan saya harus bawa kabar duka bahwa satu orang harus pergi meninggalkan permainan. Dicabik-cabik dia, digigit lehernya, dicincang-cincang dia, titiknya dibagi tiga. Dan orangnya adalah Bapak Jody. Selamat meninggalkan permainan. Tepuk tangan buat Jody, jangan berbicara, gak boleh berbicara. Bagaimana bapak-bapak? Kita masing-masing feeling aja deh, kira-kira ada berapa orang tersisa di desa ini. Ya udah dari Ira dulu. Feelingnya? Feelingnya ada dua. Dua. Uis? Tiga. Dua. Dua. Saya feeling saya satu sih. Dua. Keren besar dua, kayaknya dua. Lu berapa ya? Dua. Gak mungkin satu. Gak mungkin satu. Kayaknya Ivan pengen mengalihkan si Evan kayaknya pengen mengalihkan itu berarti. Iya. Bapak Evan nih kenapa nih sangat yakin werewolf tinggal sedikit. Anda sih merasa di sini aman-aman saja tuh. Ya, tapi kan tahu werewolf hanya dia. Oh gitu. Ketika dia buka mata enggak ada teman gitu. Iya. Iya. Bisa. Bisa jadi. Bisa meyakini ada dua. Tapi kan kita tidak berbicara. Satu, tapi kan kita tidak berbicara. Jangan hanya berbicara Bapak Evan merasa aman. Warga desa ini tidak aman, Pak.
seluruhnya. Ini Bapak kalau nih jangan kita mau recap aja ya. Ada dari tadi tuh yang diskusi Luis, Lim, Mardial masih ikutan dikit-dikit sama Cecep. Yang enggak ikut diskusi tuh Evan. Woi, kamera masih deket itu juga, bangsat. Juhan sama Iren. Kalau misalnya lu nyampein gitu, hah? Berarti lu gua pengen cuma menyampaikan kalian jangan sibuk dalam pemikiran kalian. Oh, kalau gitu silakan kalian bertiga cobalah. Kalau gua mikirnya dari tadi kan kita milih 2, 3, terus Bang Evan sendiri ini cuma milih 1 kan. Gua feeling gua dia ini werewolf kan, dia werewolf. Dia sebenarnya iya, dia sebenarnya tahu kalau di sini tuh bisa jadi ada 2 atau 3. Tapi dia pengen kalau kelompok dia itu dianggap tinggal sedikit supaya aman, supaya aman dia. Terus kalau dia emang dia bikin bingung. Iya, karakter gua banyak. Lu enggak bisa apa di kertasnya. Oh, tipe karakter disorder lu ya. Iya, gua kadang bingung. Lu bingung, bingung ya? Iya, bangun tidur. Gua lagi jadi siapa nih? Gua 40% ke dia, 60% gua ya. Bingung, Pak. Ini misalnya bisa nambah nih. Kok tuan brengsek kan ya? Nah, Bapak Evan nih bagaimana nih? Waduh. Saya merasa tertuduh ya. Saya perannya tuh pasti enggak nyaman, Pak. Ketika orang ada di peran werewolf itu akan tidak nyaman. Oke. Okay. Dan dia tidak akan jadi dia. Ya, apa kalau gitu. Misalkan saya diperbanyak saya enggak. Ya, udah. Oke, okay, kita langsung voting saja ya, Ibu Iren. Pris, hentikan hitungan saya kalau mau menang. 5 4 3 2 Saya baru tidak apain saya bilang seperti itu. Atau begini saja nih. Saya kan hunter nih. Bu, sabar. Hei. Hey.